Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, lantaran masih menunggu moratorium pusat, pembangunan madrasah di atas lahan seluas 3 hektar yang dihibahkan Pemkab Kepahyang tertunda. Pembangunan madrasah terpadu yang direncanakan di Kabupaten Kepahyang beberapa waktu lalu di lahan seluas 3 hektar yang dihibahkan pemerintah Kabupaten Kepahyang sejak tahun 2020 masih harus tertunda. Pasalnya saat ini, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan moratorium bagi penegarian madrasah di lingkup Kementerian Agama masih menunggu. Kakanwil Kemenag Bengkulu H. Muhammad Abdu membenarkan terkait adanya moratorium tersebut. Sehingga pembangunan madrasah masih harus menunggu kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya di Kabupaten Kepahyang yang telah memiliki lahan. Tentunya untuk mendirikan madrasah itu banyak kementerian yang terkait, terutama Kementerian Keuangan. Karena madrasah itu merupakan satker, dan nanti anggarannya tersendiri. Ya. Muhammad Abdu menambahkan, terkait pengajuan pendirian KUA di Kabupaten Kepahyang yang masih kurang, juga masih sama dan tetap menunggu moratorium pusat. Kontributor Kepahyang, Tim Liputan TVRI Bengkulu, melaporkan.